Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan hilirisasi industri rumput laut di dalam negeri. Terkait hal tersebut, pemerintah yakin bahwa pengolahan rumput laut akan memberikan nilai tambah yang lebih menguntungkan. Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan hilirisasi industri pengolahan rumput laut di tanah air. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan bahwa Indonesia memiliki pesisir terpanjang di dunia, sehingga pengolahan rumput laut dalam skala besar bisa dilakukan. Rumput laut, hati-hati dengan rumput laut. Kita ini penghasil terbesar nomor 2 di dunia, dan kita untuk menjadi nomor 1 juga tidak sulit. Coba kalau kita buat tepung agar industrinya bangun, bisa nilai tambah 3,8 kali. Semi kerajinan bisa 9,7 kali, minuman olahan 3 kali. Dan yang terakhir saya lihat kemarin waktu di Hannover Messe, rumput laut sudah bisa menjadi energi hijau. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyebut saat ini rumput laut dalam bentuk mentah paling banyak diekspor. Padahal rumput laut dalam bentuk olahan diyakini akan memberikan nilai tambah yang menguntungkan. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa saat ini jumlah petani rumput laut mencapai 63.000 dengan produksi tahunan sebesar 10,2 juta ton. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Juno. Ya, pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai komoditas yang disebut sebagai emas hijau. Ya, tidak lain komoditas tersebut adalah rumput laut. Presiden Joko Widodo sendiri gencar memerintahkan para menterinya melakukan pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, termasuk untuk komoditas rumput laut. Ya, dengan hilirisasi, maka rumput laut tidak akan lagi diekspor mentah-mentah. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya rumput laut yang sangat besar. Hanya saja Indonesia justru kalah dari China sebagai eksportir produk hilir rumput laut dunia. Untuk itu Presiden memerintahkan hilirisasi rumput laut untuk segera direalisasikan. Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata memiliki strategi dalam peningkatan produksi rumput laut nasional. Pertama, mulai dari proses pembibitan, yaitu peningkatan kualitas bibit melalui pengembangan laboratorium kultur jaringan, kemudian pengembangan kebun bibit rumput laut, dan bimbingan teknis serta manajemen bagi pembibitan swasta. Kemudian strategi yang kedua, pada tahap pembesaran, yaitu pengembangan sentra kawasan budidaya rumput laut dan pembangunan kampung rumput laut. Ketiga adalah dukungan sarana-prasarana serta pengembangan klaster kelompok pembudidaya. Terakhir yaitu pendampingan teknis oleh penyuluh, pelatihan bagi pembudidaya rumput laut, dan juga peningkatan kelembagaan kelompok. Ya, selanjutnya pemirsa, terkait agenda hilirisasi komoditas rumput laut, pemerintah pun akan memulai dengan melakukan modeling budidaya rumput laut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait strategi tersebut, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan hilirisasi rumput laut di dalam negeri. Salah satunya dengan membangun modeling budidaya rumput laut di 5 lokasi. Strategi modeling untuk meningkatkan produktivitas rumput laut sekaligus mendorong hilirisasi produk tersebut di dalam negeri. Pelaksananya pun nantinya akan menerapkan good aquaculture practice dari hulu sampai hilir. Pembahasan hari ini adalah soal hilirisasi rumput laut. Jadi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Ada 12 juta hektar kurang lebih yang sekarang ini baru 0,8% yang dimanfaatkan dengan produksi kira-kira sekitar 9 juta ton di tahun 2021 lalu. Kita tadi ditargetkan oleh Bapak Presiden untuk dibuat satu modeling di beberapa wilayah. Ada 5 lokasi diantaranya adalah Buleleng, kemudian Wakatobi, Maluku Tenggara, kemudian di Rotendao di NTT, dan juga di NTB. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki lahan potensial untuk pengembangan rumput laut seluas 12 juta hektar yang tersebar di berbagai wilayah. Adapun sejauh ini baru 0,8% potensi yang termanfaatkan, dengan total produksi rumput laut 2021 sekitar 9,09 juta ton. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Ya, masih seputar hilirisasi rumput laut, pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait mendirikan tempat percontohan budidaya rumput laut di 5 daerah, yakni Buleleng, Wakatobi, Maluku Tenggara, Rote Endau, dan juga Nusa Tenggara Barat. Adapun kementerian dan lembaga yang diperintahkan oleh Presiden, yakni Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Keuangan. Termasuk juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang juga ikut membantu modeling atau percontohan tersebut. Ya, lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan akan memfasilitasi investasi untuk hilirisasi rumput laut dalam proyek percontohan atau modeling di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. KKP berencana mengembangkan proyek modeling budidaya rumput laut di Wakatobi dengan luas sekitar 400 hektar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa proyek tersebut akan direalisasikan di tahun 2023 ini. Dan berdasarkan hal tersebut, KKP ternyata tengah menjaring sejumlah investor yang berpotensi berinvestasi rumput laut di Wakatobi. KKP memastikan bahwa hilirisasi rumput laut perlu dilakukan, mengingat komoditas tersebut memiliki banyak produk turunan yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah. Adapun saat ini komposisi ekspor rumput laut Indonesia didominasi dalam bentuk olahan kering yaitu sebesar 80%, sedangkan nilai ekspor rumput laut dalam bentuk olahan hanya 20%. Dari sisi kontribusi, ekspor rumput laut Indonesia untuk dunia ini tercatat 16,4%. Ya, selain dikenal sebagai komoditas pangan dan farmasi, rumput laut ternyata berpotensi menambah dorongan dalam transisi energi dengan menjadi sumber energi alternatif. Seperti apa sumber energi yang dimaksud, pemirsa? Berikut informasinya. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkapkan bahwa rumput laut berpotensi menjadi sumber energi alternatif. Rumput laut atau makroalga memiliki kandungan karbon yang sejatinya dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif seperti gas hidrogen, biogas, serta bioetanol, yang kemudian bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi bahan bakar padat. Dari sekitar 700 lebih spesies rumput laut di Indonesia, baru beberapa di antaranya yang dimanfaatkan untuk industri pangan seperti agar-agar. Sementara spesies rumput laut lain belum dieksplorasi untuk menjadi energi biomasa. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendukung penggunaan energi bersih dan berkelanjutan, yang salah satunya melalui pengembangan biofuel dan crude oil berbasis rumput laut. Menurut Menko Marves, rumput laut merupakan blue natural capital yang strategis untuk dikembangkan karena termasuk sektor padat karya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Lebih lanjut, Menko Marves menyatakan bahwa saat ini Indonesia menjadi perusahaan kedua terbesar rumput laut di dunia dengan nilai produksi 9,3 juta ton pada tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut budidaya rumput laut memiliki sejumlah manfaat untuk lingkungan. Produksi rumput laut dapat menyerap karbon di laut serta membantu memperbaiki ekosistem ikan dan karang yang rusak. Budidaya rumput laut juga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong UMKM setempat. Selain berpotensi besar untuk menjadi sumber devisa di pasar ekspor, potensi sama besarnya juga dimiliki rumput laut untuk proses transisi energi yang sedang menjadi fokus besar yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini. Apalagi belum lama ini, Presiden Jokowi mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui Jerman ternyata memanfaatkan rumput laut sebagai sumber bahan bakar. Adapun sebelumnya pada Mei lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan Industri dan Energi Korea Selatan, Jang Yong-jin. Luhut berupaya membujuk pemerintah Korea Selatan agar mau bekerja sama dalam pengembangan rumput laut dan perikanan. Di mana menurutnya industri rumput laut menjadi sangat potensial untuk dikembangkan, bahkan bisa menjadi pengganti minyak dan bahan baku plastik. Apalagi merujuk data FAO 2022, Indonesia adalah negara produsen rumput laut nomor 2 di dunia setelah China. Indonesia menguasai pangsa pasar rumput laut dunia pada tahun 2021 sebesar 12,3% atau senilai 345 juta dolar Amerika berdasarkan data BPS. Dan di tahun 2022, nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai 600 juta dolar Amerika
atau berkontribusi hingga 16% terhadap total nilai pasar rumput laut dunia yang mencapai angka 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, upaya hilirisasi di komoditas rumput laut tentunya harus kita dukung, apalagi nilai tambah yang berpotensi diberikan bagi negara dan juga ekonomi secara nasional ini juga cukup besar, sehingga kita harapkan hilirisasi di rumput laut bisa dijalankan dengan optimal dan juga maksimal. Apalagi tadi catatan terakhirnya bahwa rumput laut ternyata bisa menjadi sumber energi alternatif. Ini berarti tidak hanya devisa bagi ekspor, tapi juga ketahanan energi di dalam negeri juga bisa diupayakan melalui komoditas yang seringkali disebut sebagai emas hijau pada masa saat ini. Ya pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Kita akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam IDX for Session Closing.